Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini adalah minggu pertama dalam masa yang kita sebut masa Advent. Advent berasal dari kata Adventus. Adventus artinya kedatangan. Artinya kita menunggu kedatangan. Siapa yang datang dalam waktu dekat, tentu kita menunggu datangnya hari raya Natal. Dan hari raya Natal kita memperingati Putra Tuhan kita, Putra Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kedatangan yang kita tunggu pertama-tama secara lahiriah adalah Natal. Tetapi karena Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita sudah hidup bersama Bapa di surga, dan Dia sendiri yang menjanjikan kebahagiaan yang sama kepada pengikut-pengikutnya, orang yang percaya kepadanya, maka kedatangan yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan kedua kali Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita persiapkan selain mempersiapkan diri menyambut hari raya Natal lahir dan batin, yang perlu kita renungkan adalah persiapan kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan persiapan itu tidak terbatas hanya dalam masa Advent ini. Yang kedua, marilah dalam perayaan Ekaristi ini sekali lagi kita bersyukur atas lebih satu abad hadirnya para pastor-pastor kepusin di bumi Kalimantan Barat ini. Saya termasuk hasil dari kehadiran kapusin itu, karena sejak kelas 4 SD di asrama saya sudah dididik oleh para pastor kapusin. Kita melihat sikap pelayanan mereka yang tanpa pamrih, tidak membedakan suku, golongan, agama apapun. Hadir dengan mendirikan rumah sakit, dengan mendirikan sekolah, tanpa membeda-bedakan. Yang mereka wartakan pertama-tama adalah Yesus yang berbelas kasih kepada orang lain dalam perbuatan nyata, baru secara verbal mengajak orang percaya kepada Yesus. Mari semangat ini kita tanamkan dalam diri kita, karena masyarakat umat membutuhkan semangat ini.